Ini kita lagi bawa mau belanja. Bapak. Eh, kemana? Sini ya. Ah, lurus. Ini kita mau ngajak belanja kakek-kakek. Kakek-kakeknya butuh apa ini kita beliin semua nanti. Yang sehat ya, Kek ya. Iya, deh. Ini pasien baru. Ya. Udah sampai kakek, kita sampai dari mobil ya. Bapak BJK. Ngap. Ya. Ini apa untuk pekarangan? Ini sebenarnya pengerjaan rumah ini belum 100% selesai karena kita menyerahkan ke tukang yang mengerjakan asal-asalan. Ya mohon maaf jika rumah ini tidak sempurna pengerjaannya. Jadi untuk kita harus mengerjakan sendiri lagi, kita harus membetulkan sendiri dan kita panggil lagi orang tukang untuk membetulkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres ini. Terus masalah untuk ngecat nanti kita kerjakan sendiri. Ini kayak bersih-bersih ini kita lakukan sendiri. Karena kalau kita mengupahkan lagi ke orang, kita bayar orang lagi, nambah lagi biayanya, ini salah satu bentuk pengiritan kita biar dana yang kita dapatkan ini bisa cukup. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada sisa dana nanti kita bisa serahkan kepada uang jajannya Nenek Salma. Jadi ini kita berusaha kita lakukan sendiri agar tidak mengeluarkan biaya lagi untuk mengupahkan orang tukang. Ya, jadi kita nanti mau cat ulang yang di dalam. Maaf nih sambil kerja. Kita mengajakkan cat ulang yang di dalam. Kita cat sendiri, kita sendiri yang melakukan. Karena saya pikir ngambil orang tukang lagi lumayan buat uang jajan Nenek Salma. Ngap teman-teman. Ngap banget ini nih, cuaca terik banget. Tapi ini kita dikerjain sama kameramen, nanti kita suruh dia pegang sangkul ya. Iya. Curang. Curang. Nanti kameramen nanti bagian belakang, nanti kita gantian kameramennya yang kita suruh megang pacul, bersihin semua. Ya. Sekarang ini dia curang, kita disuruh-suruh. Cuman ngerekam-rekam doang. Nah, nanti kita gantian. Siap gak kameramen? Siap. Siap. Nah, gitu. Jadi kita harus berbagi. Ini beling semua, teman-teman. Persis di samping rumah Nenek Salma. Semua beling. Aduh. Ini kalau masalah pegang pacul, saya tuh sudah terlatih dari kecil tuh pegang pacul. Wow. Hanya saja karena sudah lama nggak pegang pacul, kalah di tenaga, kalah di nafas. Oh. Kalau untuk trik pegang pacul udah semenjak kecil. Wow. Tapi insya Allah bisa, bisa diatasi. Capek Ki? Capek. Oh gini aja, Diki pegang kamera, kameramen biar ini yang bawa belakang. Ayo Ifki, kotori tangan. Siap. Siap. Ayo, udah, bawa. Hati-hati, itu banyak ini beling. Thank you.
Yo, what's up guys? Sekarang kita menyaksikan kameramen Detik Asa pindah profesi jadi tukang cat. Ya teman-teman, sekarang tuh kru Detik Asa dan Bapak Detik Asa turun tangan dalam ngecat. Dikarenakan yang sebelumnya yang sudah katakan Bapak Detik Asa sehari menjadi orang buta. Oke, teman-teman, ini hari terakhir kita bekerja karena udah 2 hari ini kita dekorasi-dekorasi, memperhalus pekerjaan tukang karena melihat pekerjaan tukangnya agak kurang-kurang halus. Nah, ini kita perbaiki catnya, kita tata ruangannya, kita pasang karpet, terus kita cat-cat yang bagian-bagian yang tertinggal. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, tinggal seremonialnya nanti ketika ada yang kurang-kurang nanti kita tambahin lagi. Oke, teman-teman, ini kita di belakang nih udah pada kelelahan tuh. Udah capek kelihatannya. Ada Iki, ada Diki. Oke. Dah. Kemarin sempat Nenek Salma dia pingin nasi padang, ini kita beli nasi padang buat Nenek Salma ini di rumah makan apa ini dah? Sinar Family Jalan Raya Kontang Tirtayasa ya. Ya. Ini keinginan Nenek pingin nasi padang karena kemarin itu tutup, ini kemarin itu infeksi ini dah tutup. Jadi sekarang kesempatan kita ini buat Nenek ya. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, kemarin kita kan sempat bawa Nenek keluar, maksud kita mau ngajak jalan-jalan. Akan tetapi setelah saat kita sampai di jalan raya, ternyata naik mobil, muntah-muntah di dalam mobil. Terus ketika kita tanya beliau, keinginannya cuma satu, pingin nasi padang. Itu. Tadinya kita kan mau beliin perkakas segala macam, ya akhirnya gagal. Terus kita mau beli nasi padang, nah kebetulan tutup. Karena kita buru-buru mau pulang, ngeliat nenek, kondisi neneknya sudah lemas, kita pulang aja. Nah, kemudian kita balik lagi besoknya. Nah, sekaranglah waktunya kita beliin nasi padang buat nenek. Nenek, makan ya.
Ini ada nasi padang nih. Nah, ini apa? Udah, gak apa-apa. Suka nenek nasi padang? Suka ya? Ya, makan yang enak ya nek ya. Nah, makan yang enak, dihabisin. Kita mau ke sana dulu, mau ke rumah nenek dulu ya. Oke. Cicak. I'm dying. Help me. Lubang buat kabelnya lampu. Ini sebenarnya kemarin ini dadakan, kita nggak ada selasi, jadi dibikin aja pakai kantong kresek aja, dilip terus dibakar. Nah sama persis nanti hasilnya juga bagus. Jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan apa yang ada. Jadi kalau orang Padang bilang tidak ada rotan akar pun jadi. Nah nggak ada isolasi. Pakai kantong kresek juga bisa dibakar begini. Ini kuat kan? Ini setengah mati kita bukanya. Jadi itu lagi itu. Selesai ya. Jadi harus bisa di segala suasana. Harus bisa. Makanya patah orang Padang itu ya benar, bagus. Tak ada rotan akar pun jadi. Ini setengah mati kita. Melebihi pakai isolasi kekuatannya. Terima kasih.